lagi. Ya, assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube seputar koin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara, yaitu cara memperpanjang masa aktif dari kartu Smartfren dan tanpa harus melakukan isi ulang pulsa. Oleh karena itu bisa disimak tonton video ini sampai habis. Sebelumnya terima kasih tonton video ini dan subscribe channel ini, semoga rezeki Anda semua lancar dan barokah dan diberi kesehatan selalu. Dan untuk caranya ini cukup mudah. Sebelumnya bisa kalian membuka aplikasi My Smartfren ya. Dan setelah itu bisa pastikan kalian sudah login dengan nomor Smartfren. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, masa aktif dari kartu saya ini ya, aktif sampai hari ini yaitu di tanggal 10 Juli 2024. Dan artinya besok ini sudah kartunya sudah tidak aktif. Nah, bagaimana cara memperpanjangnya? Dan untuk cara ini saya lakukan tanpa melakukan isi ulang pulsa ya. Bisa disimak caranya. Pertama kita pilih menu reward. Kemudian di sini kita hanya perlu check in setiap hari ya, selama 7 hari. Dan nanti di check in ke hari ke-7, nanti di sini ada pilihan hadiah, yaitu ada hadiah koin atau kuota 1 giga. Dan kemudian bisa kalian pilih kuota yang 1 giga. Setelah kalian ambil rewardnya ya, bisa kalian kembali ke menu awal tadi. Dan di sini bisa kalian tunggu sebentar atau kalian refresh. Dan kemudian bisa kalian cek voucher yang ada di sini. Jika ada vouchernya atau muncul vouchernya, bisa kalian gunakan. Maka setelah kalian gunakan voucher ini ya, maka kalian akan mendapatkan kuota 1 giga yang bisa kalian gunakan, dan otomatis masa aktif kartu kalian juga bertambah ya. Sekian itu saja cara menambah masa aktif dari kartu Smartfren. Selamat mencoba, dan jika merasa konten ini bermanfaat bisa dibantu tinggalkan like, comment, dan subscribe.